Safira sama yang terakhir Aneka. Ada prestasi gak mbak di dalam kejuaraan sih yang maupun yang tadi mbak sebutkan? Karena Junior Grand Prix kan itu kan seluruh negara ya, kayak Indonesia masih lumayan di bawah, tapi udah ada kemajuan biar bisa maju di kompetisi. Tanggapan mbak mengenai peralatan ini bagi ya esokin muda atau esokin muda, gimana tanggapannya mengenai peralatan ini? Gak kerasan mbak. Tanggapan peralatan ini? Bagus banget buat anak-anaknya, soalnya kan ini kayak kompetisi mereka yang pertama gitu, kayak itu awalnya gitu loh, jadi bulan. Iya, kompetisi awalnya mereka menang kompetisi gitu, ini bagus banget. Beda kan, olahraga beda dan sangat jarang, dan kita juga berusaha biar bisa lebih terkenal lagi. Jadi pokoknya jangan pernah nyerah dan selalu percaya diri, kerja keras. Federasinya apa mbak ya, kalau ice skating itu ya? FISI ya, Federasi Ice Skating Indonesia. Mbak, tadi hasil di sini gimana mbak hasilnya, catatannya gimana? Kemarin sih udah selesai satu. Catatannya apa? Dua event lagi. Hari ini sama besok. Tampil di nomor apa aja? Aku cuma ikut tiga, yaitu open freestyle sama artistik. Yang dapat emas itu nomor apa tuh? Kemarin open freestyle yang short program, yang programnya lebih pendek sih, kayak cuma 2 menit. Nanti yang long itu 3 menit 40 menit. Mbak, setelah ini akan ikut event apa lagi, mbak? Hari ini ada artis di Malang. Enggak, setelah event ini? Kejurnas. Kejurnas apa? Nasional Indonesia. Di mana, mbak? Di Cakung. Di Cakung. Ayon. Kapan itu? Kayaknya akhir April. Pertengahan April. Kalau kakak mewakili daerah mana sih? Di pertandingan ini nanti di Kejurnas targetnya berapa medali kak? Kalau di pertandingan nasional itu cuma ada 2 program. Jadi nanti program, kalau aku program pertama sama program kedua itu nanti poinnya digabung. Jadi totalnya itu bakal dijadikan poin. Jadi ini sekaligus pemanasan ya buat nanti Kejurnas mbak ya? Iya. Siap. Lagi?